Halo semuanya, balik lagi dengan gue Hadi Mulyawan. Di video kali ini gue mau tes HP Poco lagi ya guys ya. Di sini video ini adalah highlight dari keterangan gue, dan gue mau jelasin experience gue selama 2 bulan ini pakai HP Poco X6 Pro ya guys ya. Di sini gue selama ini pakai HP Poco X6 Pro, makin di sini gue makin ngerasa kayak ada yang berkurang ya guys ya performanya. Di sini tadi gue main dan record, gue itu ngerasain HP panas banget dan frame-frame gitu ya guys ya. Padahal gue pakai smooth 90 fps ya guys ya, apa ya, kayak harusnya lancar-lancar aja sih, tapi banyak frame-frame gitu dikit sih pas record ya guys ya. Tapi kalau nggak record kayaknya lebih aman sih ya guys ya, harusnya kan record nggak record juga aman gak sih ya. Jadi gitu aja sih, selama pemakaian 2 bulan kemungkinan hal yang normal ya buat HP yang apa ya, semakin panjang dipakai semakin lama dipakai semakin turun performanya guys ya. Tapi nggak turun banget sih ya guys ya, cuma ada kayak frame dikit-dikit lah, beda sama awal-awal baru beli itu kayak mulus banget, lancar banget walaupun udah panas gitu ya guys ya. Nah di sini gua kalau di apa ya, kayak kelihatan di recording mungkin kayak mulus-mulus aja, tapi pas di experience gua pakai itu kayak ada patah-patah gitu.